Halo ikan, kembali lagi bersama saya Michael di MikeLab.com. Today, hari ini kita lagi ke kolam. Kolam kita mengalami sedikit masalah. Enggak sedikit. Banyak. Jadi kolam kita itu sumber airnya ini sekarang lagi tidak baik-baik saja. Ada pencemaran dari ikan konsumsi. Jadi singkat cerita, di lahan kita ada yang lagi buat ikan konsumsi dan memang nggak sengaja limbah airnya itu dibuang ke arah jalur air yang kita punya. Jadi sekarang kita ini hari ini mau ngecek apakah ada opsi lainnya dan hari ini ditemenin sama teman-teman dari Pontianak, Kevin, Kevan, sama Om Thomas. Jadi kita ini beromong-romong, kita mau nyari sumber airnya, opsinya. Ini ada saudara gue juga, ada Mood. Ya begitulah teman-teman, kita belum sempat ngerem ikan tapi kita ngerem apa? Belum sempat panen ikan tapi kita panen masalah nih. Tapi kita akan selesaikan karena kita lelaki sejati. Jadi nggak tahu atau enggak air yang ini tuh masih ada tercemar atau enggak, tapi one thing yang kita lihat tuh di pipanya kan ada sedikit busa ya tuh ya. Dan sekarang kita udah nggak pakai air ini, kita pakai sumber dari mata air. Debitnya sih tidak terlalu besar, nah, makanya sekarang kita mau lihat apakah bisa kita besarkan gitu. Nah kita jalan lah. Ini yang dulu ya. Yang dulu ya. This is it. Jadi kolam ini sudah kita evakuasi lama. Nah, ini lagi proses dibenerin lagi satu persatu. Jalur airnya kita udah buat, kolam tampungnya kita udah buat. Di nextnya kita akan perbaiki lagi. Nah hari ini banyak yang akan kita lakukan menurut nasehat dari suhu-suhu Pontianak. Kita gila ya. Bisa aja cross contamination kan? Iya. Jadi that's why I said bulan ini tahun ini belum mengharapkan mau banyak benar-benerin dulu semuanya gitu loh. There's no rules. There's no rules. Apapun itu lah. Bocor bannya. Oh no. Get out. Waduh. Kita pulangnya gimana, Lex? Sakit. Hah? Motor. Kita mau ke itu, water source. Karena mau ke water source. Mau lihat, karena tadi udah jelasin sedikit ya, kalau di mobil tadi ada yang overheard, ada yang dengar percakapannya. Jadi itu jalurnya tuh masih sedikit banyak lah, ngelewatin ada populasi penduduk. Nah, kita nggak mau ganggu mereka. Mereka juga nggak mau ganggu kita sebenarnya. Tapi kan ada chance, ada kesempatan untuk cross kan. Ntar ya, jadi ya kita mau buat sana. Ini 1000 meter ada gak ya Om ya? Itu masih tinggi ini soalnya. Itu, ini ada sini. Ular gak? Ada. Gimana? Nah itu yang saya bilang Om. Yang dia bersihkan kemarin tuh. Okay. Tuh. Kaming kolam. Kalau itu biasanya. Hah? Kayak gitu. Tapi gue dari sini sampai sini, Kev. Sepertinya dia tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi. Mungkin dia harus tinggal di sini. Ini sakit banget katanya. Gimana ya teman-temannya? Mungkin kita buka donasi aja ya. Kita bisa untuk MikeLab Collection. Di sini gue kena ini kayaknya. Untuk sumber air dan kaki yang sehat. Tapi kan pipanya udah ada Om sekarang. Yang kecil. Enggak maksudnya? Kode. Hari ini kita mau ngegiring ini untuk mencari tahu apakah ada yang mengeram, apa yang enggak. Soalnya karena kondisi air sekeruh ini kita tuh nggak bisa lihat whether ikannya itu benar sudah mengeram atau ada yang sakit, ada yang kenapa. Kolam 1B ini adalah kolam yang kita itu ikannya dulu kita besarin sendiri dari palut yang di rumah satu lagi, dan sekarang terakhir kita cek sih ukurannya sudah 60 cm. Sekarang kita tinggal lihat ini ukurannya sih sudah berapa.
Jujur aja karena di sini tuh sumber air lagi buruknya bukan mainnya karena tercampur dengan limbah ikan lain, ikan konsumsi ya itu bisa bilang kalau Mike udah sebut. Jadi air di sini tuh pH-nya ngelonjak tinggi banget dan airnya ini berubah warna sampai ke titik di mana air ini tuh buat ikannya nggak mau makan. Makanya dia udah nggak pernah konten. Pusing. Dan ini udah terjadi sekitar berbulan-bulan, nggak baru 1-2 bulan. Jadi selama dia nggak ada di gudang, ya dia take the charge untuk handle kolam full dan kameramen handle ikan full. Jadi kita nggak ada yang sempat untuk konten lagi. Jadi makanya kalau sekarang untuk sementara ini konten-konten tuh bisa dilihat di kontennya Ko Hans, channel Hans Stress Aquatics. Makanya kita juga minta pengertian teman-teman ya, bukan kita nggak mau konten, bukan kita nggak ada semangat untuk konten. Ya, cuma karena kita akhir-akhir ini berpindah job desk masing-masing. Saya jadi perawatan ikan di bagian makret, dan Komek ini full di kolam, ngurus kolam. Dan apalagi ini kan lagi musim transisi badai ya, transisi hujan. Ikan itu lumayan frequent untuk dapat penyakit jamur. Jadi sama-sama butuh siaga di stationnya masing-masing. Yang paling besar kalau buat Jadi karena di kolam hujan, kita melanjutkannya di gudang. Iya. Jadi kalau tadi seperti yang udah dibilang, kita mengalami sedikit masalah di bagian air dan banyak sih. Banyak ya. Kita jujur banyak. Aja banyak. Dan kita sudah mendaki ke atas. Iya. Cuman karena hujan, footage-nya mungkin nggak ada. Ada. Oh, ada. Oh, yang kecisek ya kan? Kecisek, ada. Ya? Oke, jadi rencananya itu kedepannya gue mau ngebikin kolam tampung di atas itu. Di sana sih kalau kita hitung mungkin luas tanahnya sekitar 300 meteran lah ya. Yeah. 300 meteran tujuannya untuk nampung air pertama dulu nih yang datang dari resapan. Mm. Jadi mungkin kalau tinggi airnya 1 meter juga, mungkin kita akan punya sekitar 300 ton. 300 ton. Itu untuk pemakaian? Pemakaian sebenarnya 1 hari doang. 1 hari. Ya, nggak cukup gitu sebenarnya. Cuman ya kita harus cari solusi di tengah-tengah masalah kan. Jadi yang terjadi kayak gitu. Dan kalau dilihat memang hari ini yang waktu hujan itu airnya tidak terlalu besar. Betul. Tapi ini footage-nya setelah selesai 1 hari hujan. Dan memang debitnya besar banget gitu loh. Nah, nanti diharapkannya dari tampungan yang gede itu, yang 300 meter itu, kita akan alirkan sebagian ke kolam. Sebagian lagi ke kolam tampungan yang besar di bawah. Jadi ternyata itu dari yang resapan itu, dari tempat yang akan kita bangun sampai ke bawah itu full semuanya rembesan air. Jadi the idea of karena kita datengin juga sama Thomas, terima kasih udah bantuin. Itu tuh di sana dia nggak pakai sumber air yang dari mata air lah, dari sungai lah. Nah dia puteran ya. Dia kalau kemarau dia muterin airnya. Dari kolam ke kolam, kolam. Nah jadi filosofinya adalah biarkan alam yang mengatur, yang memfilter gitu. Yang dia filter amonianya dari tanahnya di situ. Tanah dan dari tumbuhan. Betul. Tapi kalau lagi musim hujan, sebenarnya itu kan air berlimpah. Betul. Kayak sekarang ini airnya kan berlimpah banget. Tapi kita di mana airnya? Nggak ada. Karena ada. Kan ke kiri, ke kanan, ke betul, mana. Betul, kepencar gitu, semua. Jadi di bawah mata air itu kita kebetulan ada tanah sekitar 4.000-5.000 meter. Nah kita pingin usaha untuk membuat di 4.000 meter itu menjadi kolam tampungan yang baru. Semi danau lah. Semi danau. Gue ada yang sempat bilang kolam gue Danau Toba, nah mungkin gue punya mini Danau Tobanya nih sekarang. Nah, kalau kita hitung-hitung 4.000 meter dengan tinggi air mungkin 1,5 meter, itu kita bisa mempunyai 6.000 ton kurang lebih. Jadi kalau kita nggak masuk air sama sekali di kolam ini, kita mempunyai buffer untuk mengganti aqua air kolam itu selama 20 kali. 20 kali itu berarti 20 hari. 20 hari. Ya, dan kan gantinya selalu every 2 hari sebenarnya. Jadi sebenarnya kita bisa tahan 1 bulan lebih nih. 1 bulan lewat. Ya, itu kalau seminggu. Tidak ada resapan dari bawah, dari samping, dan segala macam. Dan memang kemarin itu kalau kita lihat musim kemarau panjang 9 bulan, itu tuh airnya masih ngalir. Masih ada. Dengan tidak ada hujan. Jadi kalau kita bilang tampungan kita udah gede banget, kita masih punya kesempatan untuk bertahan lumayan lama. Gitu. Dan
tujuan akhirnya sebenarnya adalah selama ini ya kita kira air kita itu eksklusif. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Walaupun tidak. Parameternya sangat bagus sekali. Hasil parameter kita kan waktu itu kita pernah ukur bareng itu di pH 6,6, 6,7. TDS-nya di 20-an. 20 ke bawah lah. 20 ke bawah. Tetapi kemarin kita cek lagi, itu pH-nya 9,8. Itu yang di kolam. Itu yang di kolam. Tapi yang di aliran tuh 7,5 ya. Iya. Jadi ada naik sekitar 1 lah. Nggak tahu apa ada hubungannya. 2 sih. 6,6 ke 7. Oh, 6,6 ke 7, iya. 7,5. Tetapi juga kan aslinya kan airnya masalah di pipa yang ngebatasin ya, airnya. Iya, ada busa. Gitu. Jadi memang mohon maaf juga teman-teman kalau memang belakangan ini jarang kita nggak ngonten, ya benar. Yeah. Dan memang kelihatannya seperti masalah biasa kalau untuk orang lain ya. Yeah, mungkin, tetapi aslinya ini mukul kita lumayan keras. Kalau untuk gue sih jujur ya sebenarnya bisa aja nggak. Maksudnya ngurusin sambil santai ambil ini cuman ya, bisa. Kepala gue tuh penuh. Jadi penuh lah. Sebenarnya nggak bisa bikin konten, nggak bisa bikin apa tuh karena ya lumayan penuh gitu. Betul. Dan memang kalau lu tanya ke Noldi, gue aja ke gudang itu mungkin bisa dihitung pakai jari. Ya jarang lah ya. Ya jarang lah, jarang banget gitu. Jadi memang ya ini suari di segitu teman-teman. Ya. Jadi nggak selamanya selalu indah, nggak selamanya terlalu enak gitu. Gitu loh. Jadi kayak apa ya rasanya ya? Ya sama nggak ngonten kan lu sampe nginep di kolam. Ya, nginep di kolam. Gara-gara waktu itu airnya benar-benar tampias, air sampah itu ya. Ke kolam. Ya gue juga di sini nggak bisa ngonten ya karena gue ngurus ikan. Ya, jadi kita do our jobs aja pancaroba gitu. Pancaroba kemarin juga bahkan sampai sekarang bukan. Tapi udah tertanggulangi. Udah tertanggulangi tapi maksudnya masih ada sakit yang bermunculan. Ada, cuma wajar-wajar aja lah. Nah, karena kita lagi yang namanya ganti cuaca. Oke. Kalau cerita seputar air gitu sih sebenarnya dan kita hari ini juga melakukan pengecekan terhadap indukan-indukan karena tadinya takutnya kan sebenarnya indukannya sakit. Atau istilahnya atau masalah kurus lah ya. Gitu kan nggak nongol juga. Nggak nongol juga kata semenjak air rusak. Iya gitu dan akhirnya setelah kita giring puji Tuhannya nggak ada apa-apa. Dan dibantu Om Thomas dibilang sehat dan pala aktif. Kita belajar untuk ngecek telurnya. Ngecek kantong telur. Nah, jadi kita belajar lagi untuk gimana cara handling ikan di kolam. Sekali lagi belajar karena memang berkali-kali kita nangkep itu masih agak geradakan lah. Geradakan. Nah, kemarin di bimbing masih oke. Teman-teman bisa lihat footage-nya. Di bimbing masih oke. Nah, kan kita nggak ada yang ngerekam. Oh, ya? Soalnya hujan deras. Pokoknya di bimbing masih oke. Terus kita belajar ngeliat telur dan semuanya masih lengkap, tidak ada sakit apapun dan kalau dibilang kurus sebenarnya enggak juga. Jadi agak bingung juga walaupun udah 1 bulanan lebih di 1 bulan sampai 2 bulan dia makannya ogah-ogahan tapi ya mungkin daya tahan tubuhnya gitu. Ikan kolam lebih kuat aja gitu. Ya dan untuk planning kedepannya sebenarnya teman-teman ya untuk kolam ini sih kita pinginnya walaupun ada yang 4000 meter, nanti di site yang kemarin berantakan itu, tadinya kan kita mau bikin kolam arwana lagi. Gua lagi sebenarnya berpikir untuk menjadikan itu kolam tampung juga semua. Ya. Nah itu ada sekitar 3000 meter lagi. Jadi betul. Kita mau punya sekitar 3 lapis lah. 3 lapis air. 3 lapis. Cadangan jadi, air. Mungkin kalau misalnya benar-benar kemarau, tapi posisinya semua udah terisi, mungkin kita punya sekitar 10.000 ton ya mungkin ya, mungkin kita bisa bertahan lebih baik lumayan gitu dibandingkan kan. Sekarang iya gitu. Nah sekarang sih kondisi ikannya semua baik-baik aja semua masih pakai air mata air yang di atas yang kita kunjungi ya. Kapasitas airnya kalau dihitung kurang lebih sekitar 20-25 ton jadi masih bisa ganti hari. Air per hari. Which is very small tapi masih bisa ganti masih air. Ada air baru lah seenggaknya gitu. Ya kurang lebih hari ini vlognya kayak gitu. Sorry banget teman-teman. Kayak benar-benar kita nggak ngonten TikTok, kita nggak ngonten YouTube, Instagram juga lumayan. Adalah Instagram ya. Ya buat teman-teman yang punya saran atas masalah air atau ada yang punya pengalaman misalnya, bang saya punya kolam arwana tapi di atasnya ada kolam lele atau kolam patin atau kolam apa yang bisa di-share ke kita. Kalau gimana kita cara kita beresin air polusinya lah, ya, betul. Minimal. Kalau kita punya ada yang punya, boleh komen di bawah untuk bantu kita. Dan jangan lupa komen,
like, comment, and subscribe. Gila, gue udah lupa semua anjir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena semua itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.